Siapa saksi sucinya diri batin ini? Adalah diri Syirullah. Diri Syirullah inilah penyaksian. Yang mana diri batin, hati, jiwa, penghantar diri zahir kepada diri batinnya. Ya, penghantar diri zahir diri batinnya. Mana diri zahir itu jasmani? Mana jadilah anak yang mengenal diri dan yang mengenal diri Tuhan, diri Rabb Alamin. Sehingga apa-apa yang berlaku, yang datang kepada keluarga family kita, hanya doa, hanya amal baik yang boleh menyampaikan diri kita ke diri yang maha suci. Berpulangnya diri kembali kepada diri yang maha suci berpulangnya diri kepada empunya diri maha suci hanya kehendak daripada diri yang maha suci. Tidaklah dapat dipanjangkan, tidaklah dapat ditunda bahwasanya kepulangan diri kepada empunya diri semata-mata hanya kehendak kemahuan keputusan daripada Rabbul Alamin. Tiadalah satu yang boleh dikehendaki Allah diri, tiadalah satu kehendak diri melainkan diri yang maha suci berkuasa sepenuhnya kepada diri zahir, diri batin, disaksikan oleh diri rahasia. Jadi, kesudahan keputusan penyaksian diri itu, itulah dipanggil inna lillah ilaihi raji'un. Jadi keputusan saksi yang disaksikan itu, keputusan syahadatullah, syahadatain itu adalah inna lillah ilaihi raji'un. Jadi yang dipanggil inna lillah ilaihi raji'un itu kembalinya diri zahir, diri batin kembali sempurna kepada empunya diri, disaksikan oleh diri rahasia. Kembalinya diri kepada empunya diri, diri zahir, diri batin, mesti disaksikan oleh diri rahasia atau diri syirullah.
apabila kembalinya diri zahir, diri batin, tidak disaksikan oleh diri syir atau diri syirullah, maka tidak tepat, tidak sempurna, tidak akan diterima kembali kepada diri maha suci. Jadi keputusan inna lillah ilaihi roji'un itu, sempurnanya diri zahir, diri batin, bersaksikan diri rahasia, diri syirullah, barulah menyaksikan diri maha suci. Inilah yang dipanggil kesempurnaan kembali diri zahir, diri batin, bersaksikan diri rahasia, kembali sempurna kepada diri maha suci. Tidak akan bersaksi, tidak akan disaksikan oleh diri syir, diri syirullah, apabila diri zahir, diri batin ini tidak satu, tidak esa. Tidak akan menyaksikan diri rahasia, tidak akan menyaksikan diri rahasia kamu, yang diri zahir, diri batin ini tidak esa. Tidak mau berjumpa, tidak bersama-sama, tidak berserta. Jadi syahadat, sempurnanya syahadat itu, sempurnanya dipanggil syahadat itu, tegak syahadat itu pada diri, apabila diri zahir menyaksikan diri batin, disaksikan diri rahasia, barulah sebagai saksi kepada diri maha suci. Jadi tidak akan dipersaksikan oleh diri maha suci apabila diri zahir, diri batin tidak esa. Ketahuilah diri batin kamu meliputi diri zahir kamu. Yang mana diri zahir ini suci, yang disucikan. Diri batin ini suci, yang disucikan. Semula jadi, dia datang dalam kesucian. Siapa saksi sucinya diri batin ini? Adalah diri syirullah. Diri syirullah inilah penyaksian yang diterima oleh diri maha suci. Jadi saksi kepada diri zahir, diri batin ini adalah diri syirullah. Diri syir inilah sebagai saksi. Penghantar diri zahir kepada diri batin ini. Ya, penghantar diri zahir, diri batin ini adalah diri rahasia. Diri Rabbani. Tidak ada jalan lain kecuali diri Rabbani ini yang boleh membawa diri zahir dan diri batin ini berjumpa kepada diri maha suci. Jadi yang dipersaksikan ini, yang susah, yang tak mau bersaksi ini adalah diri zahir, diri muhaddas. Tubuh kasar, jasmani namanya. Inilah yang susah kembali kepada diri maha suci. Yang tak mau Islam, yang tak mau bersyahadat, yang tak mau suci ini, diri zahir. Inilah perkara kematian.
yang tidak kembali kepada empunya diri. Mana diri zahir itu jasmani? Mana diri jasmani? Kulu jasad. Kulu jasad zahir. Tujuh indera yang nampak tubuh kasar. Adam penamanya. Yang mana diri batin? Hati, jiwa, nyawa, roh, rasa. Oleh kerana diri zahir, oleh kerana kotornya diri zahir ini, kerana diri batin ini meliputi diri zahir, sudah tentulah kekotoran diri zahir ini mengotori diri batin. Tidaklah suci diri zahir ini, tak mau suci diri zahir ini mengotori diri batin. Oleh kerana kekotoran diri zahir ini, diri batin meliputi diri zahir, maka diri batin kotor. Ketahuilah sesungguhnya awal, sesungguhnya azas daripada diri batin kamu itu suci adanya. Ketika kau dizahirkan, dilahirkan, kamu dalam keadaan suci, bersih dan suci. Suci zahir kamu, suci batin kamu, suci diri rahasia kamu. Ketika itu pandanganmu kasaf, terbuka pandangan kamu. Pendengaran kamu menembus. Ketika dizahirkan, ketika lahir ke dunia. Tembus menembus, batin kamu itu kuat sekali. Rasa kamu itu kuat sekali. Ketika satu masa diri zahir, diri batin kamu itu nyata adanya, ketika itu kasaf, pandanganmu itu tembus menembus. Terus kepada diri yang maha suci. Karena kekotoran demi kekotoran, kekotoran. Sampailah dewasa, tertutuflah kasab yang dibagi diri maha suci kepada diri kamu itu. Sehingga diri zahir kamu itu tak dapat lagi memandang diri yang maha suci. Itulah kau mengalami mimpi. Karena pandangan batin kamu itu tidak lagi menemui pandangan diri rahasia kamu yang sentiasa memandang diri maha suci. Itulah terjadinya mimpi. Tidak kasaf, tidak tembus, tidak nyata. Sesungguhnya diri maha suci, diri rahasia, sangat dekat dari dua batang urat leher kamu. Inilah yang bernama Allah. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Diri Tuhan kamu terlebih hampir, terlebih dekat daripada dua batang urat leher kamu. Jadi bukan Tuhan yang dekat di dua batang urat leher kamu itu. Tuhan tak mungkin, Tuhan tak boleh
gugur kedudukan Tuhan apabila pada dua batang urat leher kamu. Tapi diri Tuhan kamu terlebih dekat daripada diri kamu sendiri. Diri Maha Suci itu terlebih dekat daripada diri kamu sendiri. Bagaikan dekatnya daripada dua batang urat leher kamu itu. Jadi makamnya diri batin, makam diri batin itu, kedudukan diri batin itu pada diri zahir. Meliputi diri zahir itu sehingga tiadalah diri zahir kamu. Karena meliputi diri zahir. Mengapa tiada diri zahir? Karena diliputi diri batin sehingga nyata pada diri zahir. Sehingga nyata diri batin itu pada diri batin. Jadi yang nyata pada diri zahir kamu itu, itulah diri batin kamu yang nyata. Maka merasalah diri batin, memandanglah diri batin, mendengarlah diri batin pada diri zahir yang tiada nyata. Inilah yang dipanggil isbat kepada diri batin. Nafi diri zahir, isbat kepada diri batin. Disinilah kedudukan la ilaha illallah. Berdiri syahadat pada diri zahir, disaksikan diri batin, menyaksikan diri rahasia. Inilah bermulanya syahadatain, syahadat diri penamanya. La nafi diri zahir, illa isbat diri batin, illallah diri maha suci. Inilah keputusan la ilaha illallah. Maka nyata diri rahasia kamu pada diri batin. Sempurnalah, tegaklah syahadat diri zahir. Jadi bukan menafikan diri kamu, mengisbatkan diri Tuhan kepada diri kamu. Itu wahdatul wujud. Itu kau menafikan diri kamu, menyatakan diri Tuhan kamu kepada diri kamu. Ini yang dipanggil kafir jindik. Mengapa? Wujud diri Tuhan kamu itu jangan kau wujudkan lagi pada diri zahir kamu. Sehingga zahir Tuhan itu kepada diri kamu. Syirik zali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Jangan kau zahirkan Tuhan pada diri zahir. Jangan kau nyatakan Tuhan pada diri zahir. Jangan kau wujudkan Tuhan pada diri zahir. La zahirullah bi ilmallah. La zahirullah bi syariatullah. La zahirullah bi tarikatullah. La. Tidak zahir Tuhan itu pada syariatnya sendiri. Tak boleh. Karena sedia nyata, sedia zahir, sedia wujud. Allah sedia adanya. Sudah pun sedia adanya. Sudah pun sedia nyatanya. Sudah pun sedia wujudnya. Sedia ahad. Sudah. Kul huwallahu ahad. Jangan kau ahadkan lagi.
Apabila kau satukan lagi, kau tauhidkan lagi Tuhan itu, maka dua kali tauhid. Bila kau nyatakan kali kedua, maka dua kali nyata. Yang sudah nyata, sedia nyata, jangan kau nyatakan lagi. Terlebih menyatakan Tuhan pada diri kamu. Apabila nyata dinyatakan, maka batal syahadat diri. Kenyataan yang dinyatakan, maka batal nyata pada diri kamu. Sebab kau yang menyatakan. Kau tak boleh menyatakan, kau ini dinyatakan. Kau tak boleh menzahirkan, kau dizahirkan. Kau tak boleh memandang, kau diperlihatkan. Kau tak boleh mendengar, kau diperdengarkan. Kau tak boleh gerak, sebab kau digerakkan. Itulah kau tak boleh menzahirkan Tuhan pada diri kamu. Kamu tak boleh menyatakan Tuhan pada diri kamu. Ini syirik, kafir jindik, wahdatul wujud. Jadilah maujudun bihaqi ilallah, kedudukannya hakikat. Jangan kau syariatkan la maujudun bihaqi ilallah. Tiada wujud kecuali wujud Allah. Ini kedudukan Rabbul Izzati kepada Rabbul Alamin. Nyata pada rahmatan lil alamin. Mengapa kau wujudkan pada Adam? Batal syahadat diri kamu bila Rabbul Izzati kau wujudkan kepada Rabbul kepada Adam. Batal. Adam tubuh kasar, tubuh muhaddas, diri Muhammad. Jangan kau wujudkan Rabbul Alamin kepada diri Adam. Jangan kau nyatakan diri Rabbul Alamin pada nyata diri Adam. Ini kau orang paham kan? Paham. Satu tak mengenal dua. Satu tunggal. Dua esa. Bukan bersama, bukan bersatu. Tiada dua. Aku tak mengenal dua. Ahadun. Tiada ahad kecuali aku. Tiada wujud kecuali aku. Tiada nyata kecuali aku. Ini kedudukan la ta'yin. Ini kedudukan masa Rabbul Izzati bersaksikan Rabbul Alamin. Jangan kau wujudkan, kau nyatakan pada dirimu yang Adam ni. Tidaklah kau bersaksi bila kau tak disaksikan. Tiada persaksian dirimu, tiada nyata persaksian dirimu bila tiada penyaksian diri rahasia kamu. Tidak akan boleh kau dikatakan saksi bila diri rahasia tidak menyaksikan kau bersaksi. Kau saksi palsu. Tak boleh kau menyaksikan diri Maha Suci itu bila tiada saksi diri sir kamu itu. Diri sir kamu itu tak menyaksikan kau sebagai saksi. Mana boleh diri Maha Suci mengatakan kau sebagai saksi? Batal. Inilah pengakuan inna lillah diakui. Wa inna lillah disaksikan ilahi roji'un. Ini jalan kembali. Kedudukan makrifat
tak boleh kembali kepada diri Maha Suci. Sebab kedudukan makam makrifat ini kenal. Kau tak akan kembali ke diri Maha Suci lah. Sebab peringkat kedudukan kau, level kau itu kenal. Bukan boleh kembali ke diri Maha Suci. Baru kenal. Tahap peringkat makrifat ini kenal. Bukan kembali ke diri Maha Suci. Bukan babnya. Bukan jalannya. Bukan torehnya untuk kembali ke diri Maha Suci. Berbeza jalan. Beza babnya. Jalan makrifat, kaedah makrifat, paham makrifat ini kenal Tuhan, kenal Allah. Itu makanya berbunyi makrifatullah. Kau kenal Allah. Tahapan kau, level kau kenal Allah. Belum kembali menyaksikan diri Allah. Bukan, kau bukan belajar kembali ke diri yang Maha Suci, bukan. Kau level kenal Tuhan, kenal Allah. Kau baru nak mengenal Allah. Carilah sampai kau dikenal Allah. Bila kau dikenal diri Tuhanmu, maka ahlan wahsahlan ya Habiballah. Insya Allah. Tak ada dakwah kepada diri kamu. Tak ada susah kembali ke diri Maha Suci. Apabila diri Maha Suci mengenali diri zahir, diri batin, bersaksikan diri rahasia. Boleh suka-suka bila nak balik. Kiamat pun tak takut. Sebab boleh balik sendiri. Mana diri yang takut akan kiamat tu? Diri yang tak mengenali diri Maha Suci. Takutlah. Menghadapi kembali kepada diri Maha Suci itu, dia dalam ketakutan. Takut mati, takut susah, takut sakit. Semua takut dia. Kenapa? Dia tak mengenali diri Maha Suci. Dan tidak dikenali diri rahasia. Tak akan boleh bersaksikan diri Maha Suci. Apa-apa yang kau buat diri zahir, bila diri yang Maha Suci tak suka, maka batal seluruh perbuatan diri zahir.